Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh, para aktivis, dan segenap umat Islam di tanah air Indonesia tercinta dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berjumpa lewat siaran langsung daripada Front TV. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan keberkahan. Pada kesempatan ini saya didampingi oleh kawan-kawan ahbab, para pengurus daripada Front Pembela Islam di Saudi Arabia ini yang selama ini selalu setia mendampingi saya dan keluarga di sini untuk terus berupaya dan berusaha bagaimana kita bisa mengatasi segala kendala yang kita hadapi selama ini. Untuk itu kami ucapkan jazakumullahu khairul jaza. Begitu juga kepada pengurus-pengurus yang lain yang pada saat ini tidak kita tampilkan di sini, tapi tenaga jerih payah mereka tidak berkurang sama sekali, dan kami untuk itu memberikan apresiasi yang tinggi serta menyampaikan ucapan terima kasih. Baiklah, pada kesempatan ini langsung saja untuk menyingkat waktu, khususnya kepada kawan-kawan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yang pada saat ini berkumpul untuk ikut mendengarkan pengumuman yang langsung akan saya sampaikan pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang ingin kita sampaikan pertama adalah bahwa permohonan bayan safar yang saya ajukan, bayan safar itu yaitu exit permit, izin keluar daripada Saudi Arabia, sebagaimana kita ketahui bahwa pada hari 211 kemarin, pada saat di Jakarta ada aksi 211, sebagaimana telah diumumkan oleh putra saya tercinta Habib Muhammad Hanif Al-Abbas, bahwa kami sudah mendapatkan putusan dari keimigrasian Saudi Arabia untuk bisa mendapatkan bayan safar. Akan tetapi kemarin siang pada saat tahap akhir kami datang ke keimigrasian di kota Jeddah, kami mendapatkan kenyataan ternyata akhirnya rencana bayan safar yang semula akan diberikan kepada saya dan keluarga dibatalkan. Jadi permohonan bayan safar itu yang semula diterima kemudian dibatalkan, sehingga kami sekeluarga tidak mendapatkan bayan safar. Alasannya karena sifat daripada bayan safar itu tidak menghapus overstay. Tidak menghapus overstay, sehingga kalau saya menggunakan bayan safar, maka dalam arsip saya di keimigrasian Saudi akan ada catatan buruk bahwa saya pernah melakukan kesalahan overstay. Walaupun saya dimaafkan, dimaklumi, kemudian diizinkan pulang, tapi catatan itu menjadi buruk. Nah, karena itu pihak otoritas Saudi melihat saya tidak layak untuk mendapatkan bayan safar. Nah, karena itu sekali lagi bayan safar tersebut dibatalkan dan kami sekeluarga tidak mendapatkan exit permit atau bayan safar atau izin keluar dari Saudi. Tapi ala kulihal, kita diberikan satu solusi oleh pihak keimigrasian. Karena mereka tahu bahwa saya ini tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan pelanggaran. Solusi yang diberikan adalah bahwa kami sekeluarga tidak diberikan bayan safar, tapi diberikan tamdid taksyirah, yaitu perpanjangan visa. Jadi visa saya yang sudah mati selama 2 tahun 5 bulan sudah mati, visa tersebut dihidupkan kembali
dan berlaku sampai pertengahan bulan November 2020 ini. Sehingga catatan overstay hilang sama sekali. Nah, karena catatan overstay hilang, otomatis denda juga tidak ada. Nah, ini satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dan saya menyampaikan terima kasih banyak kepada pemerintah Saudi yang telah mengambil satu kebijakan yang luar biasa. Semula saya juga terkejut kalau bayang safar itu dibatalkan, karena kita punya pikiran kalau dibatalkan ya nggak bisa berangkat. Nah, tapi ternyata diganti dengan yang jauh lebih indah daripada sekedar bayang safar. Di mana dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih secara khusus Nugaddim lil mamlakatil Arabiyyatu Saudiyyah jazila syukri wa husna takdir wa khususan li sumu al-Malaki al-Malik Salman Ibn Abdul Aziz Ali Saud hafizahullah taala dan seluruh jajaran dari Kementerian Dalam Negeri Saudi, begitu juga dari kantor Mabaqith Ammah di Saudi ini, begitu juga dari pihak keimigrasian Jawazat, kami menyampaikan terima kasih banyak dan penghargaan yang tinggi atas solusi yang mereka berikan kepada saya dan keluarga, sehingga kami bisa pulang tanpa blacklist, tanpa denda, bahkan bukan dengan bayar safar, tapi dengan perpanjangan visa, seolah-olah kami di sini memiliki visa selama 3 tahun lebih. Bahkan bukan 3 tahun, kalau ditambah visa yang 1 tahun jadi hampir 4 tahun, ya 3 tahun 5 bulan. Nah, jadi semuanya, jadi saya tinggal di sini hampir 3 tahun setengah, dan visa itu diberlakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan ini tentu di luar dugaan kita semua. Kita tidak pernah menduga akan diberikan solusi yang begitu luar biasa oleh pemerintah Saudi. Karena itu saya tunjukkan di sini. Nah, saya tunjukkan di sini, ini visa saya yang lama. Nah, ini visa saya yang lama. Nanti saya minta pihak Front TV untuk dibesarkan di Zoom, supaya nanti yang menyaksikan daripada siaran ini bisa melihat. Nah, ini kita lihat di sini bahwa ini berlaku terakhir sampai tanggal 7 Zulkaedah tahun 1439. 7 Zulkaedah tahun 1439, yaitu tanggal 20 Juli 2018. Nah, itu masa berlaku visa yang lama. Jadi semenjak tanggal 20 Juli tahun 2018, visa ini sudah tidak berlaku. Nah, tidak berlaku. Nah, maka digunakan 1438, berakhir 1439. Nah, ini yang kita tunjukkan. Ini yang lama. Nah, sekarang ini visa yang baru. Nah, ini visa yang baru. Nah, ini masa berlakunya tidak lagi 7 Zulkaedah. Nah, dirubah oleh pihak keimigrasian menjadi 25 Rabiul Awal tahun 1442. Artinya bulan ini. Nah, 25 Rabiul Awal bertepatan dengan 11 November 2020. Jadi sampai pertengahan bulan November ini. Nah, ini alhamdulillah, berarti sampai pertengahan November ini saya bisa pulang kapan saja, mau naik pesawat saja, pesawat apa saja, tanpa ada membayar denda, tanpa blacklist, tanpa pengambilan tahqiq, basmah dan lain sebagainya. Dan ini semua merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Asallahu an yaj'alana minasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi alhamdulillah bahwa bayan safar kami ditolak, dibatalkan, akan tetapi diganti dengan perpanjangan visa. Nah, oleh karenanya saya nyatakan, mulai hari ini, mulai saat ini, siapapun, termasuk pejabat Indonesia, baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri, kalau ada yang mengatakan, saya overstay, saya akan tuntut secara hukum. Karena itu berarti menuduh saya melakukan pelanggaran. Jadi, saya tidak ada overstay sama sekali saat ini. Nah, jadi sekali lagi tuh, ini biar pejabat-pejabat diplomatik ini paham betul soal perpisahan. Jangan nanti sembarangan ngoceh mengatakan ini kan overstay, ini kan dimaafkan, ini kan musik ada denda. Enggak begitu. Saya tidak ada overstay. Siapa yang mengatakan overstay, berarti menuduh saya melakukan pelanggaran, akan saya tuntut secara hukum. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Baik, selanjutnya, saya pikir cukup adalah mau punya tambahan, Ustaz-Ustaz. Soal jelas ya kira-kira insyaallah ya. Nah, mudah-mudahan yang mendengarkan siaran Front TV ini juga semua menjadi jelas. Nah, oleh karena itu sekarang langsung saja
Setelah kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Saudi, dan juga kita memberikan peringatan kepada siapapun yang mencoba-coba untuk menuduh kalau saya ini mengalami overstay. Sudah tidak ada lagi itu cerita overstay, ya. Itu buang ke tong sampah, kita sudah tidak ada overstay. Nah, baik, selanjutnya juga saya ingin sampaikan, jika ada pihak manapun dan siapapun dari pemerintah Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mengaku-ngaku ikut membantu atau melobi pemerintah Saudi dalam kepulangan saya ini, maka saya nyatakan di sini dengan tegas, bohong besar. Nah, sekali lagi, bohong besar, hoax. Saya nyatakan sekali lagi, itu hoax, itu bohong besar. Nah, jadi sekali lagi, saya tidak ingin merepotkan pemerintah Indonesia, saya tidak ingin mempersulit pemerintah Indonesia, saya tidak ingin memberikan beban kepada pemerintah Indonesia. Biarkan beban saya tanggung, saya yang selesaikan, saya yang cari jalan keluarnya. Nah, jadi dengan demikian, janganlah ada pihak dimanapun yang kemudian mengklaim ingin menjadi pahlawan kesiana. Jadi kalau mau tahu siapa yang bantu saya di sini, yang bantu saya di sini ya kawan-kawan. Nah, inilah kawan-kawan saya yang ada di sini, masih banyak lagi pengurus-pengurus FPI, belum lagi jamaah-jamaah yang lain yang ada di kota Mekah ini, yang luar biasa bantuan mereka selama keberadaan saya di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, itu bagian pertama dari pengumuman yang ingin saya sampaikan. Nah, selanjutnya, setelah kemarin siang kita mendapatkan perpanjangan visa, kita langsung menetapkan jadwal daripada perjalanan kita. Kita menyelesaikan pembelian tiketnya, alhamdulillah. Saat ini tiket sudah terbeli, sudah lunas. Untuk saya dan keluarga, paspor juga sudah di tangan. Bahkan bukan hanya sekedar paspor, kita punya tiket juga. Saya dan keluarga juga sudah tiket untuk terbang, juga sudah ada untuk pulang. Jadi insya Allah kalau tidak ada arah melintang, semua akan berjalan dengan lancar. Kita minta semua pihak untuk mendoakan. Nah, baiklah, selanjutnya yang saya ingin umumkan di sini, satu, insya Allah saya dan keluarga insya Allah hari Senin tanggal 9 November 2020 jam 19.30 waktu Saudi akan terbang dari bandara kota Jeddah dengan pesawat Saudiyah. Dengan pesawat Saudiyah. Coba lihat nomor penerbangannya. Nah, di sini ada AV berapa? SV816. Jadi sekali lagi saya ulangi, nomor 1, insya Allah kami sekeluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudiyah. Itu Saudiyah Airlines. Yaitu dengan nomor penerbangan SV816. Insya Allah. Pengumuman yang kedua, insya Allah pesawat kami akan mendarat, tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Nah, di Terminal 3 Bandara Cengkareng. Insya Allah. Kemudian yang ketiga yang ingin juga kami sampaikan, insya Allah setelah kami mendarat, kami sekeluarga dari bandara akan langsung ke rumah kediaman kami di Petamburan, Jakarta Pusat, dan kami akan beristirahat di sana dari hari itu sampai hari Rabu dan Kamis, yaitu tanggal 11 dan 12 November tahun 2020. Insya Allah. Jadi kalau nanti ada kawan-kawan, ada para habaib, para ulama, para kiai yang ingin berjumpa, bertemu, bersilaturahmi, tentu sudah mengetahui lewat pengumuman ini pada hari tersebut saya berada di mana. Nah, kemudian yang keempat, insya Allah pada hari Jumat subuh tanggal 13 November tahun 2020 saya dan kawan-kawan akan sholat subuh, akan ikut melaksanakan sholat subuh dan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat kediaman guru kami tercinta, yaitu Syekhi wa Murabbi Sayyidil Walid
Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Insya Allah, saya akan datang ke sana. Beliau adalah guru saya tercinta. Guru yang selalu memberikan motivasi. Syekhi, wa merabbi, wa ustadi, wa walidi. Insya Allah, kami akan hadir di tempat beliau. Nah, kemudian jam 8 pagi dari tempat beliau, insya Allah, rombongan kami akan langsung meluncur ke Bogor, yaitu ke Markas Syariat, ke Pondok Pesantren Agrokultural Markas Syariat Megamendung. Kami akan sholat Jumat di sana. Setelah sholat Jumat, kami akan melaksanakan peletakan batu pertama untuk pembangunan Masjid Raya Markas Syariat. Insya Allah. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah insya Allah pada hari Sabtu, tanggal 14 November tahun 2020 malam, pada sholat Isya, kita akan langsung bersama-sama dengan Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam untuk menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Markas Besar Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta Pusat. Sekaligus, insya Allah, saya akan menikahkan putri saya yang keempat, yaitu Syarifah Najwa Shihab, dengan tunangannya, insya Allah, yaitu Sayyid Irfan Alaidrus. Nah, karenanya dengan demikian kami memohon doa dari para habaib, dari para ulama, para kiai, dan seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, agar apa yang sudah kita umumkan tadi dari serentetan jadwal yang sudah disusun sedemikian rupa hasil daripada musyawarah kita semua bersama, baik yang di Mekah maupun di Jakarta, kita mohonkan agar didoakan agar semua ini bisa terlaksana dengan baik. Agar semua ini bisa lancar, sukses, berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan pengumuman ini bisa menjadi pegangan semua pihak. Jadi jangan lagi percaya berita dari kanan, dari kiri, hoax sana, hoax sini. Jadi ini apa yang kita umumkan, insya Allah, bila tidak ada halangan apapun, bila tidak ada lagi makar yang dibuat oleh musuh-musuh, bila tidak ada lagi gerakan-gerakan intelijen busuk atau intelijen hitam, bila tidak ada lagi upaya-upaya jahat yang menghalangi daripada rencana kita ini, insya Allah, semua ini bisa terlaksana dengan baik. Amin. Bahkan kalaupun ada upaya-upaya jahat, kita mohon kepada Allah, Allahumma ja'al kaidahum fi nuthurihim wa makrahum aqidan alaihim. Kita mohon kepada Allah agar makar-makar jahat dari kelompok-kelompok orang jahat yang ingin menggagalkan niat-niat baik kita ini, yaitu dicegah oleh Allah dan dibalas oleh Allah, dan Allah sebaik-baiknya pembalas daripada tipu daya. Wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi mereka musuh-musuh Allah, silakan mereka berbuat makar, melakukan tipu daya, tapi jangan lupa Allah maha pembalas tipu daya. Bahkan Allah khairul makirin, pembalas tipu daya yang terbaik. Nah, karena itu kita bergantung kepada Allah, kita mohon daripada keriduan Allah dan pertolongan Allah, dan saya minta dengan sangat kepada para habaib, para ulama, para santri, dan seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, doakan kami agar tidak ada halangan lagi untuk kembali ke negara tercinta Indonesia. Saya, istri saya, anak-anak saya, insya Allah semua akan sampai di Indonesia dalam keadaan selamat, aman, nyaman, dan semoga Allah berikan kemenangan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian semua yang ada, dan terima kasih secara khusus kepada Front TV yang telah bersusah payah untuk menyiarkan acara ini. Jazakumullahu khairan jaza, dan saya suruhkan kepada seluruh umat Islam yang ada di seluruh Indonesia untuk menjadi pelanggan daripada Front TV. Nah, supaya Front TV ini terus Anda ikuti acara-acaranya, acara dakwahnya, newsnya, beritanya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Front TV akan menjadi televisi perjuangan umat yang terdepan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada segenap kawan-kawan pengurus yang selama ini telah mendampingi saya berjuang. Jazakumullahu khair jaza. Dan mohon maaf kalau selama keberadaan saya di Kota Mekah banyak kekurangan. Mungkin selama ini ada kata-kata yang kurang pantas, ada sikap-sikap yang menyinggung perasaan. Sampaikan juga kepada pengurus-pengurus yang lain.
tolong dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Allahumma yassir wala tu'assir. Allahumma la faraja illa farajuk. Wala lutfa illa lutfuk. Fafarrik anna kulla hammin wa ghammin wa karbin. Warfa anna hadihil mihnata wal bariyah. Fadfaha biyadikal gawiyah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma rji'na ila biladina. Amin. Ghanimin, farihin, salimin, naji'in, faizin, muayyadin, mansurin. Muayyadin, mansurin, mahfudin, masurin, marzukin, mubarakin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dagabarallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Sekian dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Adani Allah wa iyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.